Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Dharma. Selamat malam Pak Dharma. Selamat malam Bapak Kun. Sini boleh bergabung bersama kami. Halo Pak, apa kabar? Halo Pak, apa kabar? Silakan Pak, sini boleh gabung sama kita untuk wawancara. Boleh maju sedikit. Pak Dharma dan juga Bapak Kun. Sini Pak. Yes. Nah, Bang Dharma dan juga Bang Kun, hari ini kan debat pamungkas, debat ketiga. Kira-kira apa persiapannya nih? Persiapan khusus nggak ada, karena setiap hari saya mengamati perubahan cuaca. Perubahan cuaca atau dirubah cuacanya. Berarti sudah sesuai nih dengan tema debat hari ini? Iya, karena kan saya senang belusukan, sehingga saya paham betul kebutuhan lingkungan kota Jakarta. Dan perubahan iklim, ini apakah iklimnya yang dirubah atau dia berubah secara alami? Baik, nah kalau dari Pak Kun sendiri gimana persiapannya untuk debat malam hari ini, mengingat ini debat terakhir ya, ada persiapan khusus nggak sih Pak? Tidak ada persiapan khusus, kita sudah koordinasi satu sama lain dan juga saya melihat tema kali ini luar biasa, tema yang sangat penting untuk anak cucu kita. Oke, tapi kita penasaran ya Valeri, kalau kita lihat malam hari ini Pak Dharma dan juga Pak Kun, ini penampilannya nih anak muda banget nih, pakai jaket-jaket hitam. Berbeda ya Regina dari iya. Apa alasannya? Alasannya apa nih Pak? Hujan dingin. Oh hujan dingin. Tapi looknya tuh stylenya tuh kayak milenial, kayak Gen Z gitu kan Valeri. Karena sesuai dengan tema berarti apa? Karena hujan, hari ini ada tema perubahan iklim, Bapak pakai baju warna hitam. Pakai baju warna hitam. Warna hitam, oke. Lebih hangat. Lebih hangat. Tapi biasanya kalau lebih hangat. Tapi kalau kita ngomongin debat malam ini kan juga ada sesuatu yang baru juga ya Valeri, di mana nanti akan ada pertanyaan itu dari masyarakat. Nah, segmentasi warga bicara. Betul Pak, apa yang dipersiapkan untuk hal itu kira-kira? Boleh Bang Dharma terlebih dahulu? Sudah terbiasa kami berdiskusi, berdialog dengan masyarakat. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya yakin dan percaya tidak ubah. Nya adalah bentuk keluhan-keluhan yang selama ini dirasakan akibat kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Kalau Bang Kun ada yang mau disampaikan? Ya, karena kami juga walaupun kami melihat semua ini secara konvensional, tapi kita juga melihat ke depan ya. Maka dari itu pada saat kita tatap muka dengan warga, kita melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, termasuk masalah-masalah perubahan iklim dan dampak-dampaknya. Oke, mungkin untuk terakhir ya, terakhir. Apa pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat supaya memilih nomor urut 2, karena kan ada paslon 1 dan juga 3 sebelumnya. Boleh Bang Dharma? Tidak ada pesan khusus, rakyat jangan sampai salah menentukan pilihan. Satu minggu ke depan adalah waktu yang penting buat kita. Karena sesal kemudian tidak berguna. Oke, kalau dari Pak Kun gimana? Untuk masyarakat ada pesan-pesan di debat terakhir malam hari ini supaya memantapkan pilihannya memilih Dharma Kun? Ya, kita calon independen. Kita sampai saat ini tidak ada sponsor, tidak ada kepentingan politik, tidak ada titipan. Yang ada titipan dari doa rakyat. Ya, untuk itu pilihlah paslon yang benar untuk keselamatan jiwa keluarga-keluarga kita. Baik, sukses untuk debat ketiganya. Pak Dharma, terima kasih. Terima kasih Pak Dharma, terima kasih Pak Kun juga. Sukses buat debatnya. Silakan Pak. Silakan Bapak. Terima kasih.